Ya pemirsa, pada pagi hari ini ternyata telah berkumpul sekitar 1.700 orang yang berasal dari sekelurahan Manggarai untuk bersama-sama melakukan perlombaan untuk merayakan hari 17 Agustus yang dimana dilakukan perlombaan seperti balap karung, kemudian juga makan kerupuk dan berbagai macam perlombaan tradisional lainnya. Acara berlangsung dengan sangat meriah dan juga ternyata pada hari ini dihadiri langsung oleh Gubernur dan juga oleh Bapak Jaya Suprana. Dan diharapkan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan bisa menyaksikan pemecahan rekor MURI yang mana melibatkan lebih dari 1.500 warga sekaligus melakukan lomba makan kerupuk. Luar biasa sekali, seperti apa kita saksikan lewat tayangan yang berikut. Perkenalkan, nama saya Junaidi alias Nami saya ya, Junaidi di kampung di Semedang. Mau coba-coba casting nih di B Channel. Umur saya 32 tahun, berat saya 50 kilo, tidak termasuk dosa ya. Sampai juga nih di Jakarta nih. Walah, itu gedung-gedung. Ini gedung atau rumah ya? Kok gedung nggak ada gentengnya gini? Aneh nih, cuman kaca doang. Di kampung mah kagak ada nih yang seperti ini nih. Mobilnya banyak banget. Cuman aneh ya, asapnya pada keluar item-item nih. Bahaya nih. Ntar kalau kena muka saya jadi rusak nih ya. Betul nggak pemirsa? Wah, nih lihat tuh. Wah. Wah, kemana lagi nih? Kayaknya saya harus nyebrang nih. Wah, nyebrang dulu nih. Susah banget nih. Ih, mobil tuh. Hah, nyebrang susah banget di Jakarta nih. Harus pakai garis-garis putih itu kan harusnya buat nyebrang. Betul nggak, pemirsa? Malah ini, wah, susah banget nih. Mau nyebrang nih gimana caranya ya? Harus joget-joget gini nih. Nah, gitu kali ya. Cuma... Permisi, saya mau nyebrang nih. Wah, bener susah juga nih ah. Nyebrang kumahanya. Ah, capek nih, aduh. Di kota mah capek, aduh gak ada istirahat. Susah nyari minum juga susah nih. Aduh, nyanyi atau lah nyuling, main suling lah dari kota mah lah. Cuman duduk doang, alhamdulillah ya Allah. Aduh, cuman duduk doang di Jakarta dapat duit. Oh, saya ngerti sekarang. Kalau duduk main musik berarti disangkanya pengamen. Aduh, berarti terusin ah sugane, ada yang ngasih lagi nih. Wah, ini mah kok masih semuanya orangnya kemana ya? Ah, biarinlah. Saya mah orangnya jujur, mau dikasihin lagi ke polisi. Harus sampai lagi ke orangnya nih. Ah, udah, buat nanti aja. Ah, turun, terima kasih. Selamat jumpa lagi dengan saya, Junet. Dari kampung. Terima kasih, hidup kampung. Selamat malam pemirsa, kita bertemu lagi dalam Gallery Sport. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah ini dia. Dan ini dia Gallery Sport selengkapnya. Terus baru fittingnya. Setelah tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir El Clasico, akhirnya Real Madrid berhasil memetik kemenangan di Nou Camp kemarin atas Barcelona. Dengan berarti, Real Madrid berhasil memuncaki puncak klasemen sementara La Liga Spanyol 2012 setelah mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1. Next-nya apa tuh? City, Manchester United dengan skor 1-0, Derby Manchester. Di... Etihad, oke.
Manchester City pemirsa akhirnya berhasil menaklukkan Manchester United tentu saja dalam laga Derby Manchester. Manchester City berhasil menaklukkan MU di kandangnya sendiri Etihad Stadium dengan skor 1-0. Weber, Van Inggris, Fernando, Grand Prix Inggris, oke. Kita kembali lagi pemirsa masih di Gallery Sport dan sekarang saatnya kita membahas dunia otomotif, tepatnya dari balap Formula 1 atau F1. Mark Webber, pembalap asal Australia berhasil menjuarai GP Inggris setelah mengalahkan saingan terberatnya Fernando Alonso. Closing. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri jumpa kita di Gallery Sport malam ini. Jumpa kembali di Gallery Sport berikutnya. Saya Ica Franti, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat siang. Nama saya Muhammad Ariza Winangun Syarif. Panggilan saya Ariza. Saya lahir tanggal 2 Januari 1983. Dan saya sekarang pekerjaan saya ada sering MC dan sebelumnya saya pramugara di Air Atlanta. Ya, selamat siang pemirsa. Senang sekali jumpa lagi dengan Anda bersama saya Ariza dalam acara program Galeri pada edisi hari ini Kamis 28 Juni 2012. Ya, pelaksanaan ujian nasional tidak hanya menggunakan pengawasan dari luar sekolah saja, tapi sekarang menggunakan CCTV. Ada sekitar 40 kamera pemantau pun dipasang di ruang kelas, ruang penyimpanan soal, dan sejumlah sudut sekolah. Dan pihak sekolah juga menyiapkan 3 televisi untuk memantau pada saat ujian.